saya di sini berperan sebagai pasien. Menurut saya dari tindakan nggak ada yang salah, cuman barusan saya ditinggalin di bawah. Gak ada yang jemput, sedih. Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Anggraini dari tingkat 2B. Di sini saya mewakili teman-teman perawat dari rumah sakit rujukan. Pada kesempatan kali ini sungguh luar biasa. Dari pihak rumah sakit rujukan menangani berbagai pasien dengan mulai dari luka yang ringan, mulai dari luka yang berat. Dan kenalkan, saya Tiara. Di sini saya petugas lapangan. Kesannya tadi seru, terus panik, terus ribet, pasiennya juga kasihan. Oke, perkenalkan saya Chris. Saya sebagai petugas ambulan. Untuk pesan dan kesannya, pasiennya berat ya. Dan tapi ini cukup menegangkan jikalau memang ada gedung terbakaran beneran gitu kan. Jadi bisa menjadi suatu simulasi atau suatu pembelajaran yang sangat baik untuk depannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desyu Giramawati. Di sini saya perwakilan dari perawat puskesmas. Di sini saya akan membagikan pengalaman yang baru saja kita lakukan. Yang pertama, jadi perawat puskesmas ketika posisi gawat darurat itu sangat capek, tapi capek seru, seru tapi capek. Terus tadi kan banyak banget yang kayak merah-merah gitu, kayak jadi panik banget gitu. Terus apalagi yang bagian Vivi yang sini nyampe, aduh keluar-keluar itu. Apalagi yang aslinya, aduh takut saya Bu. Untuk pesannya, seru banget tapi capek. Dah, itu aja. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumelani, perwakilan dari petugas IASE. Kesannya menurut saya sangat seru sekali, sangat menantang dari simulasi bom, ledakan bom. Terima kasih.